Selamat pagi pemirsa, selamat pagi teman-teman sobat Kicau Burung Mania. Inilah saatnya kami memberikan asupan susu krim yang cukup lezat buat si burung Nuri. Hai burung Nuri, salam. Saatnya minum. Ayo minum susu. Susu, susu kental manis. Ayo minum ya. Minum. Mungkin dia terasa terlalu jauh saudara-saudara sehingga dia agak sepertinya kesusahan untuk minum. Lain kali kita buat tempat minumnya lebih tinggi, mungkin sekitar 3 atau 4 cm dari permukaan tangkringannya. Nah, dia berupaya untuk turun, saudara-saudara. Susu yang sudah dibuat akan dia konsumsi. Inilah gambaran susu dan tempat tetakan susu. Bagaimana burung Nuri minum dengan menggunakan paruh bengkoknya serta lidahnya yang begitu unik. Wah, dari tadi dia bersahut dan berkicau, mengatakan bahwa dia haus. Dia tidak terlalu suka air putih atau air mineral, sahabat kicau burung mania. Tapi dia lebih suka susu. Susunya bukan sembarang susu, tapi susu Frisian Flag. Susu bendera, saudara-saudara. Dia begitu senang sekali. Pagi tadi dia bangun, kita buka kerodongannya, kita jemurkan di hangat matahari, dan kita mencoba untuk memberikan asupan jagung buat protein dia. Dan dia kita jemur kembali ke sinar matahari pagi sehingga dia terasa hangat, dan baru kita guyur dengan air putih yang sejuk. Dia rasakan begitu hangatnya sinar matahari, karena sinar matahari pagi memberikan suatu vitamin ultraviolet bagi setiap tubuh manusia, begitu juga burung, saudara-saudara. Apa yang dia rasakan begitu setelah diguyur, dia mencoba untuk mengeringkan bulu-bulunya yang indah. Begitu kami pastikan bulunya yang indah sudah kering, kami pindahkan ke tempat yang aman dengan suasana yang banyak lalu lintas manusia, mobilitas manusia yang membuat dia semakin nyaman dan tenang hidup berdampingan dengan manusia-manusia pecinta burung mania. Inilah mungkin sampai sini kami berikan informasi tentang burung Nuri sudah siap minum susu, dan sebentar lagi mungkin sore nanti kami liput kembali memberikan informasi update hari ini, saudara. Terima kasih. Salam Kicau Mania. Dah.